buat teman-teman ya yang menggunakan handphone Redmi Note 10S. Nah, di sini teman-teman akan saya uji coba aplikasi Sensor Box for Android untuk uji coba sensor-sensor aktif apa saja yang bisa kita gunakan di handphone ini ya teman-teman. Oke, kita coba cek mana tahu teman-teman tuh butuh sensor tertentu, misalkan sensor kompas. Nah, bisa kalian cek. Di sini ada sensor akselerometer. Nah, ini jalan ya teman-teman. Sensor akselerometer jalan. Kemudian ada sensor cahaya. Nih. Oke, ini juga jalan ya teman-teman. Biasanya sensornya itu ada di bagian atas di handphone. Saya coba tutup. Nah, jadi kosong dia. Oke, sensor cahayanya ada ya teman-teman. Kemudian sensor orientasinya. Nah, ini juga jalan ya teman-teman seperti ini. Oke, mantap sekali sensor orientasi. Ada sensor jarak dekat. Oke, ini juga ada ya teman-teman sensor jarak dekat. Sensor suhunya ini tidak ada, sensor giroskopnya ini ada. Oke, mantap. Ada sensor suara. Nah, ini kita izinkan mikrofonnya untuk digunakan. Oke, nah ini kalau gerak-gerak ini jalan ya teman-teman. Jadi sensor suara ini bisa kita, kalau misalkan sensor kalian itu rusak, nah bisa kalian coba tes dengan aplikasi ini ya teman-teman. Kalau jalan artinya mikrofonnya tuh bagus, normal. Kemudian ada sensor magnet. Nah, ini juga jalan ya teman-teman. Sensor tekanan, nah ini tidak mendukung. Dua ini tidak mendukung, selebihnya tuh mendukung ya teman-teman di Redmi Note 10S. Oke, jadi itu saja teman-teman, sedikit info sensor aktif yang bisa kita gunakan di handphonenya Redmi Note 10S. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jumpa lagi di video yang selanjutnya.